ini RT mana? Tanggi. Ini 7 RW 2, tapi soalnya itu mengikuti musola, permusola. Oh, permusola. Ini kan 30 juta mas, sedaya masyarakat. Tapi lebih dikelola sama pemuda. Apa nih? Ya, tergantung mas, kalau pemudanya banyak ya orangnya. Ya, banyak sedikitnya. Kalau di musola ini musola apa namanya? Nurul Iman. Nurul Iman. Itu iurannya berapa? Ya kalau pemuda ya, ada yang sering. Iya dong. Iya. Jurni jana yo. Ora ne. Tak iki ndak enten. Yo. Persiapan takbir keliling di desa ini ya. Ini persiapannya sebagai berikut. Ini ada sebagian sound dari luar daerah Jawa Timur, dan itu ada replika berupa ya macam-macam nanti. Jadi ini besok itu kumpulnya, titik kumpulnya di lapangan. Terus kalau sudah kumpul semuanya, baru keliling desa satu desa. Ini rutin mas ya setiap tahun? Ya rutin mas setiap tahun. Tapi baru 3 tahun 2 tahun kali ini
untuk sonson nuruknya dari luar daerah. Kenapa kalau dipilihkan mas? Ya mengikuti zaman mas. Kalau harga sewanya berapa tahun ini mas? Ya ada, ya beda-beda mas, tergantung. Ada yang 30, 35, terus sampai 55 juga ada. Kalau untuk pesta kembang apinya seperti apa nanti mas? Itu iuran atau gimana mas? Ya itu perwakilan dari masjid atau pihak pemuda lainnya. Untuk kembang api dialokasikan berapa juta mas? Dari mana, mas? Kalau tahun kemarin itu 220 juta. Mungkin ini bisa nambah. Total semuanya berarti ya mas itu? Ya. Semua desa itu ya? Ya. Mas kali ini pesertanya ada berapa orang ini untuk? Ini ada 20 musola dan masjid. Oh, musola masjid ya. Itu konsepnya sama ya? Konsepnya sama. Oke. Mas siapa namanya mas? Mas Rudi. Rudi. Di, ambil buka oleh tulenan cewek, oleh tulenan cewek.